cantik kan tempat ni? Ha, sekarang Nora berada di Glory Beach Resort. Tempat ini ada lebih kurang 250 bilik dan juga apartmen tau. Ha, sangat besar, sangat luas, sangat cantik, sesuai untuk anda berada bersama dengan keluarga tercinta. Okey, salam fashionista buat anda semua yang sedang menonton di depan TV sekarang ni. Anda sedang menonton rancangan Juwita, Jalan untuk Wanita Ingin Tampil Anggun. Ha, anda akan bersama dengan saya, Nora Danish, host anda yang akan menemani anda hingga akhir rancangan ini. Okey? Sekarang jom kita lihat info-info menarik tentang wanita dan juga fashion. Okey, menarik kali ini kita bersama dengan ikon wanita inspirasi Puan Shasha Habib yang mempunyai koleksi pakaian jenamanya sendiri dalam segmen Madam. Manakala dalam segmen Mia More pula, kita akan lihat antara rekaan tudung yang mendapat sentuhan klasik, segar, sesuai dengan fashion masa kini. Segmen Letup kita kali ini bersama dengan personaliti yang mahir bermain alat muzik iaitu Bibi Khairina. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom kita bersama dengan Puan Shasha Habib dan kita lihat apa yang akan dikongsikan oleh beliau menerusi segmen Madam. Okey, sebenarnya ceritanya adalah selepas saya menamatkan pendidikan, selepas saya grad lah. Cerita dia saya melahirkan anak saya yang sulung. So masa tu Allah uji saya dengan kelumpuhan. Saya lumpuh. So masa tu sepatutnya pergi chambering macam itulah. And then husband saya cakap, "Why not? Apa sebenarnya your passion kan?" I pun cakap, "I suka jumpa orang, I suka cakap dengan orang, I suka interact lah." Mungkin pasal husband I pun cakap, "Mungkin you suka business kan?" And then dia cakap, "Tak apa. Tak apa sayang, kalau you tak boleh pergi mahkamah, you tak boleh nak pursue your career, kita why not you cuba sesuatu yang boleh buat semangat you bangkit balik." So I daripada rumah I start. I buat business masa tu, I suka jual accessories and then I pernah masuk MLM macam jual produk kesihatan. Cerita tu dalam tahun 2014, alhamdulillah masa tu masih lagi tidak meluas lagi pasaran tudung dekat Malaysia. And then saya menjadi antara pioneer. Pioneer ni pelopor dalam bidang instant hijab. Dalam masa setahun tu saya dah buka kios sebanyak 3, iaitu di pertama di The Mines, kedua di IOICT Mall Putrajaya dan ketiga di Tesco Ampang. Alhamdulillah saya juga menjadi pelopor dalam menggalakkan usahawan especially dalam bidang hijab untuk membuka bisnes-bisnes kecil so-called as kios. Masa tu, masa mula-mula saya hantar proposal dekat shopping mall tu, orang shopping mall cakap, "Kenapa you nak jual tudung dekat kios?" Sebab masa tu orang kita tak biasa lagi. Benda tu macam amat macam tabu lah bagi orang kita kan. Boleh ke meniaga tudung dekat kios? You nak bayar sewa RM3,000, RM4,000, you nak jual berapa banyak tudung contoh masa tu kan. And then Shasha still cakap, "Tak apa, I nak try buat." Mana tahu kot-kot lepas ni ramai orang meniaga tudung dekat kios. Alhamdulillah, selepas setahun saya meniaga kios, tertubuhnya butik Shasha Habib, butik hijab yang pertama di Malaysia. Shasha ni orang yang jenis apa ni, easy going, senang berkomunikasi dengan dia, lepas tu suka berkawan dan dia jenis orang yang visual. Maksudnya kalau nak cakap dengan dia, better tunjuk gambar supaya lebih senang memahami. Sebab tu kalau kita nak buat apa-apa plan marketing ke, nak buat strategi marketing ke, so kita kena better lukis, draw kat whiteboard. Sebab tu kat office saya tempah yang whiteboard sebesar-besar alam. Supaya semua team boleh nampak. Dan yang paling penting, sebab dia yang selalu ke depan, dia yang selalu spokesperson lah kepada brand Shasha Habib ni. Jadi penting bagi kita untuk dia memahami keseluruhan perjalanan bisnes. Bagi Shasha, sebelum memulakan bisnes, Shasha nak share lah special untuk rancangan ini. Kita kena perlu tanya 4 soalan kepada diri kita. Yang pertama,
kita ada passion ataupun tidak tentang sesuatu benda. You nak bisnes makanan, you nak bisnes kosmetik, bisnes baju, kita kena ada ilmu lah. Passion tu adalah ilmu. You minat ke tak? Yang kedua, boleh you willing or not to sacrifice anything? Boleh ke tak nak sacrifice? Mampu ke tak? Rasa nak ke tak buat benda tu? Yang ketiga, adakah benda yang kita nak buat tu bisnes ataupun perniagaan kita tu boleh membantu selesaikan masalah orang? And yang keempat, adakah benda tu akan menjana pendapatan secara short term ataupun long term? Dan juga adakah benda tu akan benefit the world globally? Ha, kalau kita cukup empat ni, kita cukup sifat, jawapannya positif, ya, semua insyaAllah buat apa pun kita akan berjaya. Hanya masa yang akan menentukan. Because perjalanan orang tu tak sama. Ada orang setahun dah berjaya, ada orang dua tahun dah berjaya, ada orang 20 tahun baru berjaya. Tetapi apa yang penting, pesanan saya kepada usahawan di luar sana, jangan give up. Make sure buat betul-betul. Consistent is the key. Ya. Itulah dia tadi perkongsian yang sangat menarik, bukan, daripada Puan Shasha Habib. Ha, diharap dapat manfaat daripada anda yang sedang menonton sekarang ni. Okey, sebelum kita ke segmen seterusnya, segmen Mia More, Nora nak share dengan anda semua apa yang Nora tahu tentang tudung bawal. Kenapa nama dia bawal? Mana datang bunyi bawal ni? Ha, mengikut sejarah pembekal-pembekal tudung bawal daripada Kelantan, kain bawal ni menggunakan kain jenis voile tau. Dan voile ni datang daripada bunyi Perancis, tetapi telah dimelayukan oleh orang Malaysia dan dinamakannya bawal. So tudung bawal ni ada pelbagai jenis. Ada Jepun bawal, ada Korea bawal dan juga Siam bawal. Tapi paling famous dan popular adalah Jepun bawal kerana kainnya yang lembut dan tidak berbulu walaupun dicuci banyak kali. Tanpa membuang masa, jom kita ke segmen Mia More bersama dengan Encik Faiz yang merupakan pereka fashion tudung bawal. Jom kita ke segmen Mia More. Sebelum ni Khalis memang mengeluarkan baju kurung batik, dan selepas beberapa tahun dan beberapa series yang kita keluarkan baju kurung batik, kita merasakan pelanggan Khalis memerlukan satu kelainan tudung, yang mana kalau tudung di pasaran tidak ada tempahan khas. Jadi kita, setelah kita tengok kepada pendapat dan feedback-feedback daripada pelanggan yang sedia ada, dan kita keluarkan tudung yang berasaskan tema yang boleh di custom dan ditempah mengikut nama masing-masing. Idea untuk mengeluarkan tudung rekaan khas ni tercetus apabila kita satu tim kita discuss untuk next release untuk collection yang selain lah. Kerana Khalis dah, sebelum tudung kita dah keluarkan lebih kurang 3 tahun lebih baju kurung yang kita akan rilis setiap bulan, semuanya batik. Jadi sebab kita tengok dekat pasaran semua tudung sama. So, kalau plain dia plain, kalau printed dia printed. Jadi untuk kita masuk dalam market, kita perlukan sikit kelainan lah. Dan kelainan tu yang kita tampilkan dan kita tunjukkan untuk setiap kali koleksi baru. Encik Faiz seorang yang sangat tegas dan sangat-sangat
detail dalam kerja yang dilakukan. Jadi kami apa yang dia minta kami mesti sesuaikan dengan keadaan tu, walaupun cabaran yang kami hadapi, kami tetap deliver benda yang dia minta lah. Ada beberapa cabaran kami. Kami kena buat dari segi corak, di mana corak tidak boleh terlalu crowded, banyak, dan dia akan merosakkan bahagian atas tudung. Kedua ialah dari segi pilihan warna. Dia mesti mengikut tona warna dalam sesuatu grup warna. Ketiga, dari segi frame tudung tu sendiri, sama ada kita perlukan frame tu tebal atau nipis. Kalau tebal, dia akan menampakkan desain tu tenggelam. Kalau nipis, kita menaikkan lagi desain tu. Itu antara cabaran-cabaran yang ada lah. Okey, kalau raya ni saya tunjukkan dia okey ini untuk koleksi tim raya KL. Okey, kalau tengok dia ada tiga warna. Selalunya kita akan setiap negeri kita akan design ikut warna bendera yang kita akan mix and match warna lah. Cuma warna KL ni kita bila kita adjust warna untuk warna bendera wilayah, dia nampak macam tak berapa kena, jadi kita adjust ikut kesuaian lah. Yang paling special bila pelanggan pakai dia, kita akan ada monochrome dan akan tulis hashtag Team Raya KL. Okay, kalau saya besarkan untuk nampak kan, custom pelanggan akan pakai macam inilah. Okey. Okey. Alright. Dia boleh custom nama dia dekat bawah dan kita akan, dia akan nampak Team Raya KL. Ini adalah antara packaging yang terawal yang kita keluarkan. Kita pack di dalam botol dan customer akan nampak nama yang dah ditempah. Selepas tu kita move kepada kotak sebab kita nampak lebih kemas. Dan bila yang kita akan ketengahkan adalah di bahagian ada window sini dan ada nama. Okey, saya bukan saja suka design, tapi saya nak pastikan setiap keluaran daripada packaging, setiap tudung, bawal ataupun shawl dikeluarkan mengikut ketelitian yang sangat detail lah. Macam mana? Menarik kan koleksi tudung bawal Team Raya mengikut negeri yang diketengahkan oleh pereka fashion Encik Faiz itu tadi. Okey, sekarang kita dah pun sampai ke segmen kita yang terakhir, iaitu segmen Letup. Mesti anda nak tahu siapakah personaliti pilihan kita pada minggu ini. Okey, orangnya sangat muda tetapi penampilannya sangat matang. Selain menjadi duta kepada produk fashion yang terkenal, dia juga seorang YouTuber. Dia pandai main gitar dan menyanyi tau. Bila orang kata pandai menyanyi, mesti suaranya merdu, betul tak? Tetapi sebelum orang mengundurkan diri, orang yang minta maaf jika ada kesalah kata sepanjang kita bersiaran. Okey? Jom kita bersama dengan Bibi Khairina dalam segmen Letup. Sehingga kita berjumpa lagi. Muah. Muah.
bidang fashion ni sejak Bibi dikenali dalam Instagram dan sejak Bibi keluarkan satu single terbaru Bibi yang bertajuk Soulmate. Pertama kali Bibi selalu buat Bibi selalu cover lagu and then Bibi juga suka macam OOTD berstyle kat Instagram. Itu sebab dari situlah orang kenal Bibi. Okey, dan Bibi dilamar oleh satu jenama untuk Bibi jadi duta dia lah. Okey, dari situ dia call manager Bibi. Lepas tu dia macam ajak jumpa and then dari situlah dia cakap yang dia nak jadikan Bibi ni sebagai duta fashion dia. Pertama sekali Bibi pernah Bibi dipanggil untuk photoshoot sebab Bibi dah sign dalam duta tu kan. Diorang ajak Bibi photoshoot yang Bibi ingat. Time tu mungkin Bibi agak keletihan. Diorang bagi Bibi 10 minit kot untuk rest. Bibi tak ingat apa-apa. Bibi datang je sebab time tu kita orang dekat satu hotel ni kot. Kita photoshoot kat hotel. Bibi masuk je dalam bilik. Bibi jumpa katil memang dah tak ingat apa lah. Jumpa katil, Bibi bangun-bangun kan? Rasa gelap ni. Kat mana ni? Umurnya dah malam. Itu pertama sekali Bibi rasa macam penat sangat-sangat. Tapi enjoy lah penat dia tu memang enjoy. Sebab saya nampak dia tu memang berbakat dari sejak kecil lagi. Jadi saya anak-anak saya semua saya support. Tapi yang lebih menyolah Bibi lah. Jadinya saya sentiasa follow up lah apa pun aktiviti seni yang dia buat lah. Kan kau minta satu dunia akan aku cuba. Ku hanya mampu jadi milikmu. Pastikan kau bahagia. Kalau ambil gambar, Bibi suka duduk. Bibi tak adalah macam nak aje duduk tempat tu, tapi Bibi selesa duduk belah kanan lah. Kalau ambil gambar dengan orang, tapi kalau Bibi ambil gambar seorang, Bibi suka suruh yang cameraman Bibi ambil gambar angle dari bawah dan terbalikkan phone. Bibi tak pernah dengar kan? Phone, kamera, kita terbalikkan. Sebab nampak lebih tinggi lah macam tu. Nampak lagi nice lah sebab kalau macam kita ambil gambar dekat kawasan yang rata, kawasan yang luas, akan nampak macam langit-langit macam tu. So, Bibi sukalah gambar-gambar macam tu. Okey, nasihat Bibi untuk orang yang baru nak mencuburi bidang-bidang ni, bagi Bibi salah satunya kena rajinlah. Jangan malas. Lepas tu kena positiflah dengan semua benda sebab bila kita dah masuk dalam bidang ni mestilah ada orang yang macam suka dengan kita ataupun tak suka dengan kita. So ambil benda tu sebagai pembakar semangat saja. Tak perlu pun ambil benda tu sebagai macam membuatkan kita ni lebih stres and then takut kita tak dapat nak buat apa yang kita buat. So kena targetlah kalau paling penting kita kena targetlah dalam hidup ni. Macam Bibi, setiap kali benda apa Bibi buat, Bibi akan target. Okay, Bibi, yang pasti bulan ni Bibi akan dapat buat benda tu. So far alhamdulillah lah semua yang Bibi target Bibi lepas. Sebab bila kita lockkan satu date tu, lockkan satu hari tu untuk okey, kita kena buat benda ni. Kalau tak dapat, memang kita akan rasa tu. So bila kita dah lock, kita akan rasa macam semangat nak buat benda tu. Kita kena buat juga. Sebab tu Bibi suka ada target and Bibi akan tulis lah dekat note Bibi, okey, Bibi kena buat apa bulan ni. So far alhamdulillah lah. Lepaslah semuanya. Simple tak? Macam ni lah OOTD Bibi selalunya Bibi pakai. Bibi suka pakai jenis yang simple macam ni. Kalau Bibi pergi mall ke, Bibi pergi jalan-jalan ke, tapi kalau pergi kenduri kahwin ke, of course lah kita pakai baju kurung. Macam jenis Bibi, Bibi tak kisah. Bibi pakai kasut heels atau sport, semua Bibi okey. Macam Bibi more kepada bawal lah. Sebab Bibi rasa muka Bibi sesuai dengan bawal. Itu sebab Bibi suka pakai yang orang kata simple je pakaian dia. Tapi nice. Kalau warna pula, Bibi suka warna yang macam ni, warna pastel. Warna yang orang kata lembut-lembut macam tu lah. Warna macam sedap untuk memandang. Kalau aksesori pula, Bibi tak boleh tanpa cincin and then jam ada. Bibi suka pakai. Kalau tak pakai, tu rasa macam tangan kosong je. Tapi yang selebihnya, tak pakai pun tak apa.
kalau jenis Bibi pula, Bibi kalau pakai handbag tu, handbag tu je. Tapi Bibi akan pilihlah handbag tu kena tak dengan warna yang Bibi akan pakai. Ha, Bibi jenis Bibi walaupun Bibi banyak handbag, tapi Bibi cuma pakai satu saja yang Bibi paling selesa. Okey, tips kepada orang yang nak tahu macam mana cara nak OOTD bila keluar. Okey. Yang pertama, make sure kita pakai yang bersesuaian dengan kita lah. Contohnya size. Lepas tu macam Bibi, Bibi suka pakai baju lebih besar dari Bibi supaya tak terlalu ketat untuk Bibi dan senanglah duduk pun. Tak macam Bibi suka pakai baju yang agak labuh sedikit, tak menyusahkan untuk macam kita yalah lebih menutup aurat lah. Dan yang kedua, kita kena pilih color yang sesuai. Ha. Macam ada juga setengah orang, color ni dia tak sesuai dengan dia. Tapi color ni sesuai dengan dia. Macam itulah. So, kita kena pilih color yang bersesuaian dengan kita. Okey, selain daripada Bibi suka OOTD, Bibi akan luangkan masa Bibi untuk main gitar. And Bibi suka tanya pendapat Bibi punya fans-fans sama ada diorang suka lagu yang macam mana. Dan kebanyakan diorang suka lagu-lagu yang catchy and lagu-lagu pasal cinta. So, Bibi akan mainkan lagu untuk mereka semua. Terpulanglah, mau jadi apa? Mau jadi hantu, mau jadi buaya. Terpulanglah, mau bikin apa? Mau bikin masalah, serah teruskan saja.